Selamat siang Pak Gia, saya Ilona Olivia Joshua dari kelas 3C. Mohon maaf karena saya terlambat memvideokan tugas agama cara berdoa karena saya baru sembuh. Saya mulai ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau di bawah sayangnya. Engkau akan dilindungi. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap malam, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang akan terbang di waktu siang, terhadap penyakit campak yang berjalan di waktu malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah orang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bapa kami di surga, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala berkat yang kau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa, saat ini di bumi ini dan di dunia ini sedang merasakan virus corona yang sangat berbahaya bagi manusia. Dan karena virus ini, kami anak-anak diharuskan berdiam di rumah. Bapa, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Karena kesetiaanmu kepada kami, engkau selalu menjaga kami. Bapa, kami mohon kepadamu, angkatlah virus corona dari bumi ini. Janganlah biarkan kami berlama-lama seperti ini. Karena kami sangat rindu seperti dulu. Kami rindu beribadah di rumahmu. Kami rindu kembali belajar di sekolah lagi. Bapa, dengan segala kerendahan hatiku, ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku hanya ke dalam tanganmu. Dengarlah doa permohonanku dan terjadilah menurut kehendakmu. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh-sungguh dialah yang akan dilepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kekampaknya ia akan menundungi engkau dia bawa sayapnya. Engkau akan berlindung setiapnya ialah perisaan dan pasar tebo. Engkau tak usah takut terhadap tajakan malam, terhadap tanah yang terbang di awang waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengganggu di waktu bentang, walau 1000 orang rebah di sisi. Halo pagi ya, aku doa melindungi dari wabah virus corona. Mazmur 91 ayat 3-7.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya. Ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan melindungi kesetiaannya. Dialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya. Terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menipamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Gia.